Yo, hai semuanya, gua Selos dan di sini gua ada di domain di mana kita bakalan coba ke world level 7. Tantangan menuju ke world level 7. Dan jujur aja, tadinya gue pengen nahan-nahan ke world level 7 ini, masih ke 6. Tapi kalau dipikir-pikir gak ada tantangan juga ya. Monster dan yang lainnya juga udah setara lah sama level star char kita, level 80. Tapi ya, gue pengen ada tantangan aja. Makanya gue naikin aja ke level world level 7. Oke, kita langsung aja ke domainnya. Nah, by the way, di sini semua monster level 90 ya. Ya, gue kecilin dulu. Terlalu besar. Bising di sini. Oke. Nah, di sini levelnya 90. Dan gue pengen tahan-tahan gak makan buff. Mungkin di akhir-akhir gue bakalan makan buff. Nah, jatuh. Kemana lagi? Bentar, gue pengen ganti ini dulu. Lupa diganti. Nah, selesai. Yuk, lanjut ke arah sini. Ya, gue jarang banget ya bikin konten karena emang di sini lagi sinyalnya hancur, hujan. Alhasil Telkomsel hancur banget. Dan ini aja 300 MS, yang biasanya itu 100-an ya. Tapi ini malah 300 MS, lihat. Gue paksain aja dulu karena udah lama nggak bikin konten juga. Sekalian aja ini. Tadinya nggak bakalan gue record yang ini karena emang pasti hancur sih. Dan nyata aja benar. Nge-lag parah. Kiki coconut god. Ganyu. Oke. Damage gue nggak terlalu besar ya, kecil-kecil aja. Yang lain pada protes pengen damage dari 100k, cuma bisa 10k doang. Padahal 10k itu besar loh, lumayan. Lah gue cuma berapa? 1000, 2000, paling besar 5000. Itu juga kalau di reaction pakai apa ya? Reaksi pakai elemen yang lain digabung, itu baru bisa besar. Tapi ya syukurin aja, yang penting bisa main. Artefak juga belum di fullin, baru si Deluxe doang dan masih acak-acakan. Tapi jangan terlalu fokus ke damage juga, kita nikmatin aja. Dan gue juga nggak kerasa sih sampai world level 7 ini nih, padahal gue main santai banget. Dan satu minggu terakhir gue nggak apa ya, jarang main full gitu. Dalam artian pagi ngerasain daily udah, situ off lagi, terus on lagi pas resin udah full 40, gue on lagi, ngabisin resin off lagi, kayak gitu aja terus. Karena emang sinyalnya hancur, lagi hujan terus, ya kayak gitulah. Alhasil kalau lagi hujan, push. Kalau lagi hujan ya kayak gini, susah sinyal. Oke, ini dikit lagi ya. Tertagi. Harusnya gue bawa facial aja ya, nggak usah sucross. Gue kira penting ini, tapi nggak apa-apa sih. Ino. Kiki. No. Oke. Kayaknya bakalan lama. Lihat damage-nya kecil-kecil kan gua. Cuma 1000. Yang lain pada 1100k, pengen 10k, gue cuma bisa ini segini segini. Di dalam hati ah udah biarin aja. Gue yang di magnya cuma 1k, 2k, biasa aja sih itu 2k. Itu juga kan ada dari Pyro juga, kita gabungin. Nah ini.
nikmatin aja permainan, gak usah terlalu di apa ya namanya, ditekan mau ini mau itu, nikmatin aja. Kalau terlalu ditekan lama-lama bakalan bosen. Dan jujur aja yang ini aja udah mulai nemuin titik jenuh gitu. Apalagi pas di world level 5 udah bingung mau ngapain, mau ngapain. Yang sampai sekarang ditekan aja. Dan habis ini gue bakalan coba ya buat satu video di mana kita bakalan lihat bosnya itu level berapa dan monsternya itu bakalan level berapa di world level 7. Apa wajib di up ke level 7 kalian yang nunda-nunda atau enggak? Terus dropannya itu bagaimana? Nanti gue bikin videonya habis ini. Mungkin part 2 ya. Gak mungkin sekalian, ini bakalan lama juga kayaknya. Udah berapa menit? Oke, udah 6 menitan. Ya, 6 menitan baru di lantai ini, masih lama. Belum lawan tantangan satu. Tantangan itu ada 2 ya. Di lantai naikin world level ini. Ini keras sih. Terasa banget. Ini keras sih, asli. Jujur aja sih, tadinya pengen nahan di world level 6. Sebari apa ya, ngambil itu loh, apa sih, dropan dari Gilux, terus Kiki, si Tartaglia, sama si Fischl, buat nge-up level 90. Tapi dipikir-pikir, nggak ada tantangan gitu. Di level 80, setara. Monsternya, bosnya udah setara, jadi pengen ada tantangan aja biar nggak bosan mainnya. Kan kalau monsternya itu lebih keras, kita ada tantangan nih, harus lebih apa ya, di atas monsternya ya. Macam sekarang ini monster rata-rata level 890 ya di sini nih, dan gue level 80, alhasil mau di atasnya gitu. Gimana caranya di atas ini harus banyak ke domain juga. Gue belum bisa spam artefak sih. Artefak gue masih biasa-biasa aja semuanya. Gladiator. Pokoknya dari bos-bos yang kita lawan gitu. Apalagi bos mingguan, weekly. Gue ngandelin itu aja sih. Belum bisa spam domain. Gue mas, untuk sekarang-sekarang gue pengen spam Blomsom yang itu loh. Up talent. Bukan up talent. Up char lah. Buat naikin char ke level 70 karena emang lumayan imbalannya itu buat ngegacha di 1.2 nanti. Dan gue lagi ngincer itu dulu. Kira-kira semua char itu ada di level 70 gitu. Gue fokus ke situ dulu untuk sekarang ini. Dan mungkin pas world level 7 gue bakalan nge-up Dilux, Tartaglia, Kiki sama si Fischl dulu ke level 70 ke level 90. Buatnya imbangin sama monster-monster yang lain. Habis itu baru nge-up yang lainnya yang belum. Palingan si siapa? Ember. Ush, keras juga ya. Palingan si Ember itu belum. Masih banyak sih. Si siapa? Kaya juga belum kayaknya. Masih banyak. Dan gue juga ada rencana mau nge-up si Noelle. Buat di Spiral Abyss. Gue belum ke Spiral Abyss lagi sekarang. Ini masih beku ya? Oh iya, kena. Masih beku. Kirain udah pergi gitu, itu bayangan. Oke. Ini tantangan pertama, nanti ada tantangan kedua lagi kayaknya. Gue agak lupa sih. Kalau nggak salah di world level 4 ya, tanpa masuk ke domain kayak gini. Langsung masuk ke world level 4, kalau nggak salah. Dan gue pengen sih masuk, ada orang yang masuk sini ngebantuin gue ke pulau cinta di situ. Ada kan pulau yang di situ ada love ini, ada ya pokoknya mah lambang love, lambang love love. Nah, gue belum ngambil itu reward di situ tuh. Pengen, cuman waktu Siki masuk ke dunia gue, waktu setara dunianya, gue lupa ngajak dia anjir. Dan sekarang malah di atas lagi gue. Lewat level 7. Gue kayak nunggu temen sih. Woi, tadi 10.000 ya di mag. Gak nyangka. Itu 4.000 kayaknya.
Gue sih udah 1000, udah 4000, 2000 sampai 3000 kayak gitu. Ya udah syukur aja sih, udah syukur gitu. Timbangnya udah enggak ratusan. Enggak harus 10.000 apalagi 100.000 enggak mampu. Mungkin bagi yang top up ya bisa aja yang sultan mah. Sedangkan gue juga apa ya, pay to win gitu. Enggak, bukan pay to win. Free player. Gak haruslah mentingin kayak gini. Gue juga baru top up bulanan doang. Gue kegiur. Soalnya buat si Xiao, gue incar yang bulanan. Kartu weekly itu. Tantangan selesai. Oke, tantangan terakhir. Ini udah berapa menit? Gila, udah 11 menit. Kan lama kan? Jadi mungkin next video aja gue tes ke boss. Nanti sambil nyari bahan buat up di look dulu, habis di look baru si Tartaglia. Yang berat si Tartaglia sih nanti. Ocean ya. Di Ocean itu. Yang bakalan berat. Oh ya, by the way. Di misi ini ya, jadi kurir kayaknya ngeselin banget asli. Awal-awal iya seneng nih ada apa ya, ada misi lagi, ada event lagi, taunya kesel, asem, ngeselin. Jangan terkena elemen apapun, malah hujan, kampret. pas keluar langsung gagal, auto ganti dulu yang lain. Ih, ngeselin anjir ini. Dadah keluar ya. Oke, gue jatuhin ke sana aja, ke air. Yey, salah ke situ, bukan ke situ. Nah, jatuh. Yey, bukan ke situ. Ke air dong. Nah. Satu lagi. Nah, mati kan. Oke, ini. Biar cepet gitu. Oke, langsung mati dia. Kalau nggak salah di sini tantangan terakhir ya. Nah, habis lawan dia di tantangan terakhir, dan di sini kayaknya gue butuh buff. Gak mungkin gak pakai. Ntar pakai yang biasa aja dulu. Oke. Jatuh. Oke. Ini nggak ada elektro ya, lupa harusnya pakai. Gara-gara ngikutin aturan sih. Padahal gue udah tahu sih. Ini si Cross nggak terlalu apa ya penting di domain ini. Harusnya elektro gue pakai. Oke, jatuh. Nah, tinggal S-nya dong. Sinyal pergantiannya susah banget. Delay buat ganti karakternya. Oke, jatuh. Ayolah. Susah kambing. Mati juga kan. Pergantian karakternya itu loh, gara-gara sinyal susah banget. Udah ditekan tapi nggak ganti karakternya, kambing. Oke, selesai. Tinggal tantangan terakhir lawan si bos elektro ya, elektro. Oke, bentar kita isi darah dulu. Si Tartaglia-nya juga. Ada suara ayam. Kedengeran gak ya? Nah, cukup lah. Dan di sini, oke, cukup segini aja. Oke, 15 menit. Bentar, sabar ya. Oke,
kita mulai, bentar. Nah, gitu. Biar cepet. Sip. Electro hipotesis. Mana? Oh ini. Level 90. Lumayan. Ini kenapa diem aja? Sinyal ini. Jaringan ini. Es. Kebiasaan. Salah satu kenapa gue nge-record lagi buat konten ya kayak gini. Sinyal yang nggak ngedukung gitu. Dan satu juga waktu itu pernah gue recordnya tentang nyari apa ya, harta karun di Geo, peti-peti di Geo, wilayah Liu. Dan gue udah record dari awal sampai akhir dan alhasil recordan gue malah error. Udah gue save tapi nggak ke save, hilang. Sial banget. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah, biarin aja lah. Gue nggak jadi. Padahal tinggal di edit doang tadi. No. Ya. Buffnya ngebantu banget sih. Kayaknya bakalan lama ini video. Nah. Oke, terus. Tanggung dikit lagi, astaga. Nah, gue benci yang kayak gini. Kena dong. Yah, kena lagi. Aduh, Kiki di magnya. Sialan. Dikit lagi. No. Ajar, terus. Terus. Nah. Ini. Deluxe gue butuh. Dari sini. Kena semua kan? Oke, ganti. Yah, kambing. Yah, nggak kena. Yah, asem. Asem. Kriket. Aduh. Aduh, kombonya langsung greget. Salah kesalahan tadi gua. Ya, salah. Oke. Sisa dua lagi ya yang belum hancur tadi. Ya, elah ngapain ke situ? Ish. Mana? Ini dia. Tartak dia. Ampun, tanggung banget itu. Nah. Sip. Berapa lagi sih? Satu? Oh, satu doang. Oke. Okay. Selesai. Dan world level gue naik ke level 7. Level dunia menjadi level 7, batas serang adventure meningkat menjadi 55. Oke, di atas 55 pasti buat level 6 8. Aduh, bahaya juga sih. Oke, see you next BB di next video. Gue Sales, dan jangan lupa subscribe-nya. Like jika kalian suka, jika tidak suka dislike aja, jangan ragu. Oke, see you next BB di next video. Gue Sales dan bye. Bye-bye.